Gua penasaran banget nih sama buah black sapote. Katanya ini buah terenak di dunia, guys. Emang iya? Karena rasanya mirip sama puding coklat. Ini gua udah beli tapi yang datang masih mentah. Jadi mau gua perem dulu sekitar 3 hari. Ternyata 3 hari masih keras, guys. Ini gua perem sekitar 7 hari. Tapi kok kayak busuk ya? Ya udahlah, langsung aja kita belah. Tapi ini di dalamnya enggak kayak busuk loh, guys. Dan gua bingung ini ngebedain busuk enggaknya karena warnanya hitam, guys. Ini penantian gua selama 7 hari. Akhirnya mateng juga, guys. Ini nggak ada aromanya sih, tapi agak tipis gitu, ada kayak aroma alpukatnya. Katanya tuh ini mirip kayak puding coklat, guys. Kalau dari tekstur dan warnanya emang mirip sih kayak puding, lembut-lembut dan creamy gitu. Langsung aja kita coba, bismillah. Kayaknya gue nggak suka sama buah ini, fix. Karena satu sendok aja udah bikin gue enak. Rasanya mirip alpukat sih, ya bener, tapi versi manisnya. Kalau untuk rasa manisnya menurut gue kayak kurma. Gue emang gak terlalu suka sama kurma sih. Menurut gue ini terlalu manis karena terlalu lama gue perem. Karena ini gue peremnya sekitar 7 hari. Kalau kalian suka makanan buah yang manis, mungkin kalian suka sama ini. Kalau ini dibilang mirip sama puding coklat, tekstur dan warnanya mirip ya kayak puding coklat, tapi rasanya enggak, guys. Silakan mencoba.